datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game Rumah Aneh. Apa Pak Pandu Gaming aneh? Iya Pak, sesuai konsep di game ini. Ini adalah tentang rumah aneh. Dan Pandu Gaming juga jadi aneh nih guys ya. Matanya Pandu Gaming jadi mainan. Dan mahkotanya Pandu Gaming jadi kegedean gitu kan. Wow, apa ya, meninggoy kocak baru aja main gitu kan. Tadi apa anda keluar pelangi dari mulut kepala besar. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini untuk memainkan game rumah yang sangat-sangat aneh, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai permainannya Pak. Dan rumah ini membawa kita kemana? Yo ampun, ke tengah laut kocak. Dan ada meriam-meriamnya. Awas Pauna, jangan sampai terkena meriamnya. Meninggoy, no, hampir aja Pandu Gaming terkena bola meriamnya. Dan yeay, Pandu Gaming berhasil guys. Dan Pandu tadi meninggoy guys ya. Apa Pandu sebenarnya Pandu tadi gak akan meninggoy, hanya saja punggung encoknya Pandu kram guys ya. Bayangkan. Dan di sini ada seseorang juga. Ih, apaan ini kocak? Oh, my momentar lu ini apa lagi? Ada jebakan Paunat, mepet tembok Paunat, mepet tembok. Dan ini apaan kocak? Aneh banget dong. Meninggoy Pandu Gaming. Ah, aku terjepit. Hei, geser dikit. Ye, kita selamat. Dan ngomong-ngomong di sini Pandu Gaming menggunakan aksesoris dari Blue Friends guys ya. Blue Friends adalah salah satu karakter dari Rainbow Friends. Dan ini inventar lu ini apaan kocak? Kenapa dia sangat aneh dan apa yang terjadi? Oh no, ada bola Pak. Ya meninggoy. Rumah yang sangat-sangat aneh membuat kita tersiksa guys ya. Dan kita hidup lagi. Oh, kita harus naik ke atas Pak. Dan manusia aneh tadi meninggoy guys ya. Oke, itu dia bolanya. Ya ampun. Ayo Paunat, kita naik ya. Ini gimana caranya sih meninggoy lagi ya Paunat encok? No Paunat, Paunat encok guys ya. Tapi bangkit lagi tuh. Ayo Paunat, kita naik. Ya ampun, kayak mana ceritanya. Asli sulit banget guys ya. Oke, kita naik lagi. Ya ampun, ketabrak esnya lagi gitu kan. Ha, akhirnya permainannya berakhir ya. Paunat encok. Iya. Apa Paunat punggungnya Paunat digigit sama manusia aneh yang ini? Hei, berani-beraninya kau menggigit Paunat. Ayo Paunat, kill dia Pak. Iya, sini kau. Oh no, apa yang terjadi? Wow, ada Among Us raksasa dan dia joget kocak. Dia joget Pak. Bayangkan. Oh no. Dia sepertinya mengejar. Oh enggak juga guys. Apa yang dia lakukan? Dia pindah ke sini. Dia impostor kah? Oh, dia hanya NPC biasa aja Pak. Jadi kalau nggak salah dia hanya akan diam-diam aja kayak gini guys ya. Dan basic dari game ini seperti elevator dan press the button. Dan ngomong-ngomong, kalau dipikir-pikir game ini mirip banget seperti elevator, hanya saja tempatnya berbeda. Kalau ini bentuknya rumah gitu. Pak udah terbakar kocak. Apa Pandu Gaming gak sadar diri? Emangnya kenapa? Pandu Gaming juga gosong. Tidak, kebakaran. Pandu Gaming sekarang menjadi Black Friends guys ya. Kulitnya Pandu Gaming menjadi hitam gara-gara terbakar. Ya ampun, matanya Pandu mana? Udah hilang matanya Paunat. Hanya giginya doang yang putih. Ini benar-benar mengerikan dan seru banget gamenya. Dan sekarang apa lagi nih guys? Oke, kita akan injak. Dan kita meninggalkan jejak berwarna pink. Oh, ini mirip banget seperti game Ayo gitu guys ya. Oke, kita akan coba perbanyak warna pink kita. Oh, bedanya ini tim-tim gitu guys. Ada tim warna pink dan pada juga tim warna pink guys ya. Sepertinya tim warna kuning akan segera kalah. Kita akan menang Pak. Tim Black Friend. Ayo Paunat, kita akan ambil warna kuning yang ada di sini. Ambil. Kita akan injak-injak guys ya, agar warna pink menguasai dunia. Warna pink atau warna ungu? Dan purple. Ya warna ungu dong. Kirain warna pink. Apa Paunat Pandu Gaming udah buta warna? Jangan ngomong gitu dong. Ini matanya Pandu Gaming udah besar nih. Masa gak bisa bedain warna pink dengan warna ungu? Oke, ini dia permainan berikutnya. Apalagi ada TNT dan rumahnya mana Pak? Rumahnya udah hilang guys ya. Dan kita ditinggalkan di sini bersama bom-bom yang akan jatuh dari langit. Awas Paunat. Boom, meledak. Dan itu lagi. Oh no Paunat. Iya, buruan lari Paunat.
badannya Paunet kebelak kocak, mengerikan Paunet ya. Bandung Gaming meninggo. Badannya Paunet kepisah jadi dua gitu kan. Apa Paunet supnya Paunet hampir aja gosong. Ya ampun, bukannya memikirkan tubuhnya kebelak gitu kan, malah memikirkan supnya. Dan itu apaan lagi guys? Hey, siapa Anda? Dia seperti manekin gitu enggak sih? Oke, dia menaruh air di gelas. Dan apakah dia akan meminumnya? Oke, dilihat. Dan dia bergeleng-geleng kepala terus bercahaya. Dan ada tanda tanya, maksudnya apa guys ya? Kalau kalian tahu silakan kalian komen di bawah. Dan permainannya berakhir cuma gitu doang. Di sini ada piano, kita akan coba mainkan piano ini. Ding 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 ding. Paunet duduk aja lalu tidurlah Paunet. Ya. Udah dimulai lagi permainannya kocak. Ini ada waktu-waktunya gitu enggak sih? Biasanya kan ada muncul waktunya di atas sini guys ya. Saya noob dan ya ampun Paunet Gaming enggak sempat baca guys, kalau enggak salah dia dewa gitu ya. Dewa tapi noob gitu kan. Kayak mana ceritanya? Kata Paunet noob jelek jangan diejekin gitu, Pak. Dia dewa. Oh no, apa yang terjadi? Wow! Dewanya marah, Pak. Ini semua gara-gara Paunet. No no no, kebakar. Awas Paunet, lari. Lari jangan sampai kita terbakar. Dan ini kita bisa jatuh, guys. Kayaknya bisa jatuh. Jangan didorong, kocak. Ngeselin banget Paunet. Dan sekarang Paunet Gaming jadi hantu. Aku adalah hantu. Ya, hantu kok bisa meninggoy? Kayak mana ceritanya? Udah jadi hantu tetap aja meninggoy. Dan sekarang wow, muncul meteor guys ya. Dan itu dia dewanya. Dewa maafkan kami. You won this battle. Anda memenangkan pertempuran bla 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 bla. Ya pokoknya itulah guys ya, kalian baca sendiri aja di bawah sini. Tulisannya soalnya cepet banget. Dan kita kembali ke rumah aneh ini lagi guys ya. Rumah aneh yang membuat kita meninggoy meninggoy mulu dari tadi gitu kan. Ayo Paunet tidur lagi, Pak. Biarkan Paunet Gaming menuntun tidurnya Paunet dengan lantunan pianonya Paunet Gaming. Ding 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 ding. Hu hu ya hi hu ya hi. Kata Paunet jelek banget. Jangan dikentutin juga dong. Oke, permainannya sepertinya dimulai, Pak. Dan di sini ada pintunya, bisa kita buka. Kak, bebaskan kami. Oke, Paunet Gaming berada di mana? Oh, ini permainan. Paunet Gaming lupa namanya apa. Pokoknya kalau kita injak, bloknya akan hancur, guys ya. Oh, no, 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 no. Cepat banget bloknya hancur. Kita harus bertahan, guys. Oh, memang. Ya, jatuh lagi. Kita harus menang. Kita harus menang. Kita hancurkan blok yang ada di sini. Oh, my mom. Oh, memang. Paunet, jangan ganggu, Pak. Ya, Paunet jatuh. Dan, no, 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 no. Ya, Paunet Gaming meninggoy. Tidak ada pemenangnya, guys ya. Semuanya meninggoy. Semua yang masuk ke dalam rumah ini pasti akan meninggoy, coy. Tapi bisa bangkit lagi untungnya ya. Dan selanjutnya ada prepare to battle. Oke, kita akan melakukan pertempuran guys ya. Dan senjata kita adalah sebuah samurai. Sini kau Paunet Encong, akan kukin. No! Ya Paunet. Gua juga Paunet guys ya. Bisa kill Paunet Gaming tapi Paunet meninggoy juga gitu kan. Apa gara-gara encoknya Paunet? Oh gitu ceritanya. Paunet juga tadi hampir meninggoy guys. Sebenarnya Paunet gak akan meninggoy, hanya saja darahnya tinggal dikit tiba-tiba encok gitu kan. Kasian juga. Dan sekarang kita kembali ke rumah ini. Oke, kita akan coba lihat ke shopnya terlebih dahulu guys ya. Di sini ada kulit. Ini adalah skin. Apakah skinnya bisa kita gunakan gitu guys? Di sini ada telur. Kita akan coba membeli telur ini ya. Oh, diacak guys. Oke, kita akan coba langsung beli aja. Harganya 35 Robux. Ayo Paunet dibeli, Pak. Dan kita mendapatkan telur guys. Yeay, apakah kita bisa menggunakannya? Oke, kenapa Paunet Gaming meninggoy? Oh, Paunet Gaming jadi telur Paunet. Dan Paunet mendapatkan kue ya. Sesuai kesukaan Paunet guys, suka makan. Jadi kalau kita beli crate ini akan memberikan kesukaan kita gitu guys ya. Paunet Gaming tadi padahal minta telur, tiba-tiba jadi telur gitu kan. Apa Paunet akan menggorengku? Jangan, Pak. Aku tidak ingin digoreng. Paunet sepertinya akan membuat telur mata sapi. Oke, kita berada di back rooms. Temukan pintu keluarnya. Oke, kita akan mencari pintu keluarnya. Udah, apa menjauh dari Paunet Gaming. Paunet Gaming gak pengen digoreng, kocak. Paunet menyebalkan. Menjauh dari Paunet Gaming, Paunet.
Unat. Kita harus kerja sama untuk keluar dari sini. Kocak, ngeselin banget Pak Unat guys ya. Oke, kita akan berlari aja. Pak Unat tetap ingin memakan Pandu Gaming guys. Tolong. Itu dia monsternya. Balik. Pak Unat langsung lari tuh guys ya. Ayo Pak Unat lari Pak. Ada monster the smile-nya. Cari pintu keluarnya. Pintu keluar di mana? Kok nggak ada pintu keluarnya guys? Oh ternyata di sini ada waktunya gitu guys ya. Kirain setiap ronde nggak ada waktunya. Oke, kita akan terus berlari. Lari Pak Unat. Ayolah, pintunya di mana? Waktunya tinggal 15 detik lagi guys. Pandu Gaming cuma muter-muter doang nih. 3, 2, 1 dan permainannya berakhir guys. Ternyata kita nggak perlu mencari pintunya coy. Tetap kita akan balik lagi ke sini kalau waktunya udah berakhir ya. Apa mana sepertinya kue ditambah telur enak. Jangan-jangan gitu, kocak, ngeselin banget. Ayolah Pak Unat, aku ingin hidup sebagai telur dan berikutnya dapat menjadi lava. Oh no, oh no, oh no, oh no. Floor is lava. Lari Pak Unat, cari tempat aman. Pak Unat meninggoy, terkena lava, kena azab tuh Pak. Makanya jangan suka makan telur. Dan berikutnya apalagi, tiba-tiba aja gelap guys, pintunya terbuka. Apakah kita bisa keluar? Oke, bisa keluar coy. Yeay, kita keluar dari rumah itu. Kita kabur. Tapi tempatnya gelap banget. Di sini hanya ada satu lampu. Apa yang harus kita lakukan guys ya? Mungkin kita harus lari sejauh mungkin. Balik lagi ke rumah ini. Aku ingin keluar. Dan selanjutnya apalagi? Wow, ada robot Super Mario. Keren banget. Apakah kita bisa menggunakannya? Aku ingin menggunakannya. Tapi gimana caranya? Ini kayak ada tembak. Oh my mom, itu apaan kocak? Ditembakkan kepala Super Mario. Apakah kita akan meninggoy? Kayaknya enggak ini. Tapi banyak banget kepalanya. Ganggu banget coy. Apa yang akan terjadi? Cuma ditembak gini doang. Ya, permainannya berakhir lagi. Dan tiba-tiba aja ada kereta Thomas nabrak. Bayangkan. Asli rumah ini benar-benar aneh guys ya. Rumah ditabrak kereta gitu kan. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaming dan Pandu memainkan game Rumah Aneh. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.